Aparat gabungan TNI Polri menangkap 18 pengurus Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Dari 18 pengurus yang ditangkap, satu di antaranya adalah sekretaris jenderal KNPB wilayah Maiprat, Papua Barat Daya bernama Urbanus Kamat. Kabak Ops Polres Tambarau AKP Putihho mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Sabtu 10 Juni 2023. Menurut AKP Putihho, 18 orang itu ditangkap saat menghadiri pelantikan pengurus KNPB wilayah Tambarau, Papua Barat Daya. Dari penangkapan tersebut, aparat akan mengembangkan lebih lanjut terkait anggota yang tergabung dalam KNPB wilayah Tambarau. Sementara itu, Wakil Ketua 1 KNPB wilayah Maybrat, Yohanes Asem, menegaskan bahwa KNPB bukan organisasi kriminal atau ilegal. Menurutnya KNPP merupakan media rakyat yang digunakan untuk menyuarakan hak masyarakat. Ia melanjutkan bahwa berkumpul dan berorganisasi dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurutnya jika sudah dijamin dalam undang-undang maka seharusnya tidak perlu dilakukan penangkapan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. thank <laughs> you